Bukan sahaja berpeluang pulang ke kampung, malah kesempatan cuti hujung minggu digunakan untuk ke lokasi pelancongan. Di Negeri Sembilan, pastinya daerah Port Dickson menjadi tumpuan. Nora Shikin Harun kini bersedia dengan laporannya. Shikin. Baik, terima kasih. Port Dickson merupakan daerah yang menjadi tumpuan utama pelancong tidak kira dari dalam maupun luar Negeri Sembilan. Dengan kebenaran merentas negeri yang diberikan, pastinya berlaku pertambahan kenderaan di daerah ini khususnya pada hujung minggu. Jadi untuk itu bersama-sama saya ialah Timbalan Ketua Polis Daerah Port Dickson, DSP Muhammad Mustafa Hussein. Apa khabar tuan? Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Tuan, apakah persediaan pihak tuan untuk pertambahan kenderaan pada hujung minggu? Memang kita dah jangkakan selepas kerajaan mengumumkan untuk merentas negeri ini. So kita telah menyiapkan lebih kurang 21 tim SOP dan serta 48 kekuatan pegawai dan anggota untuk memastikan aliran trafik dan SOP di daerah Port Dickson ini dijaga dengan baik. Tuan, adakah terdapat individu yang dikenakan kompaun akibat merentas negeri tanpa lengkap dua dos vaksin, dan apa tindakan PDRM bagi memastikan hanya individu yang layak sahaja boleh merentas negeri? Setakat ini kita pihak IPD Port Dickson belum mengeluarkan sebarang kompaun bagi individu-individu yang merentas negeri tanpa dengan melanggar SOP. Tetapi mulai hari ini kita akan memastikan setiap individu yang masuk ke dalam daerah Port Dickson ini diperiksa secara rambang. Kita tak mampu untuk periksa keseluruhan, tapi kita akan buat secara rambang. Dan mana-mana individu yang dia didapati melanggar sebarang SOP, kita akan ambil tindakan mengkompaun mereka serta merta. Terima kasih banyak tuan di atas perkongsian tersebut. Terima kasih. Baik, dalam pada itu orang ramai digalak untuk menggunakan aplikasi Plus dan Waze untuk situasi semasa aliran trafik dan berhati-hati dalam pemanduan. Baik, sekian dahulu langsung dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, Syekin, terima kasih.